Oke teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era. Di video kali ini kita akan coba tes gacha-gacha di event diskon special capture. Aku di sini pengen coba ngetes doang, dan aku ada sedikit memberikan penjelasan lah ya tentang diskon ini, apakah memang cukup worth it untuk digacha atau tidak ya guys ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini untuk di pengumumannya sih sebenarnya sama aja, nggak ada beda. Cuman ada keterangan diskon 30% sama ada extra reward Ninja Hut yang kemarin udah pernah kita bahas ya. Ini untuk rewardnya tuh Tobirama 1 kali, kelas A Ninja Box 15 kali ya. Ini untuk top satunya. Top 2, top 3 dan segala macamnya ya itu lebih kecil lah rewardnya, seperti itu. Dan ini aku akan coba tes di server 1. Ini top satunya udah nge-spend sekitar 30 ribuan ya. Wah, mantap jiwa sih ini sih guys ya. Untuk nyari atau untuk dapetin si Sasuke Musafir ya. Oke, di sini kita coba. Ini udah disiapin 10.000 sih guys ya. Sama si moderatorku cuman oke, mantap. Kita bisa klaim lagi gold ya. Soalnya kita akan gacha-gacha di special capture ini guys. Dan sebelumnya aku kasih tahu lagi, ini ada sedikit berita bagus, berita baik. Ya bisa dikatakan tuh berita baik ya guys ya. Karena kalau aku lihat pattern atau polanya Ninja Heroes ngerilis event bakar-bakar gold seperti ini, biasanya tuh udah mencapai apa ya, 1 tahun lah. Intinya tuh event ini tuh event tahunan yang diadakan beberapa minggu berurutan. Itu nanti bakal ada event-event yang lain, contohnya kayak event double XP, event SNT yang bisa dapat 100 refine stone untuk bisa dapat 100 Revenge Stone di lantai 90 atau 95 lupa, untuk SNT dan segala macamnya ya lah. Ini adalah urutan event yang ada di Ninja Heroes lama tapi ya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat patokan ternyata tuh ada event-event apa aja gitu ya. Ini itu diadainnya selama week 1 sampai 14 loh guys. Mantap jiwa ya. 14 minggu ya, tapi ada beberapa minggu yang di skip sih. Oke, ini ada minggu ketiga yang nggak ada. Dan kalau kita lihat dari apa ya, rewardnya, ini kan top satunya dapet si mana, Tobirama. Nah ini berarti ya, Tobirama ini berarti masuknya bareng sama diskon bener 30% sama double XP ya, dan silver. Dan di bagian double XP dan silvernya ini nggak ada guys. Entah kemungkinan ini bakal diadakan lagi atau enggak tahu. Jadi di sini ku yakinkan lagi, ku kasih tahu lagi, ini hanya sekedar opini, bukan benar-benar fix ngikutin urutannya yang ada di sini ya guys ya. Ini hanya sebagai acuan aja karena ini ada di zaman NHR lama. Seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini kan NHNE ini bakalan anniversary yang pertama guys ya. Tanggal 5 September nanti ya. Mungkin GM-nya udah nyiapin event-event bakar gold dan segala macamnya seperti ini mulai dari sekarang. Karena seperti yang kita bisa lihat di sini tuh sampai minggu ke-14 guys ya. Seperti itu. Buat kalian yang mungkin kepo, kalian bisa langsung aja join di grup Ninja Heroes Vietnam aja untuk baca lebih jelasnya. Seperti ini. Untuk reward-nya sih ini masih ada kayak Minato, SPM, SPO, card juga ada. Tapi ya seperti yang aku bilang ya, ini sebenarnya udah gak worth it. Kalau mau orang-orang pengen ngejar, ya udah top satunya tambahin itu refine stone 1000 kek, nanti otomatis pada ngejar semua sih kayaknya. Karena refine stone ya salah satu item yang cukup mahal di game ini. Seperti itu guys ya. Oke, jadi itu dia sedikit paparan tentang event-event yang akan datang. Bisa jadi sih seperti itu. Lagi-lagi balik lagi, itu hanya sekedar asumsi. Kalau kita nengok dari rilisan Ninja Heroes yang lama, seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut gacha-gacha untuk special capture yang didiskon 30% ya. Dan by the way, ini aku gachanya cuma 10.000 gold guys, dan tidak pada jam TB. Kalau kalian bisa lihat, aku gacha pas di jam 5:30 pagi guys. 5:30 pagi ya guys ya. Oke, kita coba. Ini baru aja aku naikin VIP 1 ya. Oke, lanjut. Kita coba gacha di gratisan dulu.
selama ini sih aku belum belum pernah hoki ya, gacha niat gacha 10.000 itu dapat tuh belum pernah guys. Tapi ya siapa tahu ya kan, pas di event bakar gold ini bisa dapat gitu. Oke, ada yang bisa diklaim lagi nggak sih? Kayaknya tuh kalau ada lingkaran-lingkaran itu tuh risi aja gitu ngelihatnya. Oke, lanjut lagi kita ke gacha gas. Langsung kita ke special capture yang pertama. Nanti mungkin notifnya bakal ku sensor dulu ya guys ya, biar jadi surprise gitu aja. Oke, satu. Udah aku pencet belum? Oke, satu, dua, tiga. Oke, ini aku gak ngelihat asli, aku gak ngelihat notifnya. Kita coba lihat bareng-bareng, gacha bareng-bareng dapatnya ninja apa. Oke, ini Kabuto, Hinata. What? Dapat Urasiki, nice, 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 nice. Aku pengennya UR sih guys ya, cuman kalau dapat triple S ya it's okay sih. Itu not bad banget sih. Oke, nice, ini udah gak dapat lagi sih. Karena kalau gacha di special capture tuh cuman dapat satu kali ya, antara SS sampai UR. Mungkin sampai UR, ini tulisannya semuanya sampai UR ya. Oke, sorry dari S ya. Dari S cuman bisa dapat satu. Oke, dan ini ada sedikit info juga buat kalian. Kalau kalian gacha special capture pas di diskon event ini, untuk di eventnya kalian bakal dapet, sebentar, untuk di eventnya itu kalau satu kali diskon itu bakal dapet poin sebanyak 2980. Itu kalau di event rankingnya sini. Tapi kalau untuk di spendernya itu hitungannya tetap guys 2086. Jadi mohon dibedakan dan mohon dipahami ya guys ya. Oke, lanjut lagi kita ke multi kedua atau special capture yang kedua. Ini lagi-lagi ku sensor ya guys ya. 1, 2, 3. Oke, kita coba lihat apa yang kita dapatkan. Mulai dari Tenten. Itu tadi barusan bukan notifku kan? Jugo, Kakuzu. Tadi tuh yang terakhir AO ya. Oke, belum. Killer B. Mantap jiwa. Lanjut ke multi yang ketiga. Oke, udah ku sensor. Kita coba gacha. Let's go. Jigen Karma, itu bukan punya aku harusnya. Satu, Jirobo, Danzo. Oke, ekor 4. Oke, ekor 6. Dapat Uchiha Shin, guys. What? Ini triple S sih, cuman ini ninja baru ya guys ya. Oke, lagi-lagi ini triple S ya. Inceran kita yang paling utama tuh sebenarnya UR, tapi ya not bad sih. Ini masih ada 4000 lagi. Oke, kayaknya sih kita nggak bisa ini sih. Oh, bisa. Oh, masih bisa guys. Kita kayaknya bisa dua kali lagi. Oke, ini yang kesekian kalinya. Let's go. Boom. Udah aku sensor. Kita coba tengok bareng-bareng dapatnya apa nih. Gak mungkin kan si Hagurumu itu tadi. Oke, Naruto, Danzo. Beneran yang tadi loh guys ya, Hagurumu loh. Nice, ini dapet 3 loh guys ya, 3 triple S loh. Udah dapet loh, ini special capture yang terakhir nih. 1, 2, 3. Oh nih, ini mungkin kita sensor agak lamaan biar gak bisa ngelihat. Oke, kita langsung aja lanjut. Anko, Zabuza, Jugo, please you are lah. Iruka, Mu, Gara, Sugetsuneji. What? Lah gak dapet, what? Lu gak dapet guys. Lah, yang terakhir tuh kayaknya gak dapet deh. Apa aku yang salah ya guys ya? Mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman. Oke, jadi kita coba tengok dulu apa aja yang kita dapatkan di tes gacha kali ini ya guys ya. Ini di luar ekspektasi. Jadi kita cuma bisa gacha sebanyak 5 kali dan yang ketiga kali itu dapat triple S semua. Ini cukup bisa kubilang hoki sih guys ya. Mungkin kalau kita terusin bisa dapat UR kali ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Hagurumu, Uchiha Shin dan ada Urasiki. Nice try sih. Mantap jiwa. Oke, jadi mungkin itu aja video tes gacha di event diskon special capture 30% ini. Dan mungkin kalian juga udah ada yang gacha dan sehoki apa sih kalian? Silakan tulis kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video. Mantap juga.